Senin sore, P2 TP2A Provinsi Bali mengungkap ibu kandung Baby J merupakan korban kekerasan fisik dari si ayah kandung Baby J. Kasus kekerasan tersebut pernah dilaporkan ke Polres Karangasem, namun berujung damai. P2 TP2A Bali mengaku telah mendampingi pasangan ini sejak November 2016. Akibat kekerasan tersebut, ibu kandung Baby J rentan terhadap gangguan psikologis. Selain itu, ibu kandung dan Baby J juga merupakan korban penelantaran ayah. Dia berusaha mencari pertolongan pada ayahnya. Ayahnya justru membuli dia, mengabaikan, memaki-maki dia. Dan mengatakan itu semua cuma drama, hanya untuk mencari uang. Sehingga si ibu itu akhirnya terprovokasi membuat drama model video yang kasar itu. Polisi tetap proses hukum kasus kekerasan terhadap Baby J, meski hasil tes kejiwaan yang dilakukan P2 TP2A pelaku mengalami gangguan psikologis. Ini kan seseorang tersebut ya, mampu nggak bertanggung jawab atas dirinya. Ya, kalau kita lihat di atas dirinya, hasil pemeriksaan sementara yang kita dapatkan, dia mampu bertanggung jawab atas dirinya.